Kemudian pemberian TPP dalam periode Juli sampai dengan Desember 2024 dan seterusnya menggunakan hasil penilaian kinerja satu semester sebelumnya yang diperoleh dari aplikasi e-kinerja BKN yang datanya disalurkan dari aplikasi PMM. Sobat semuanya, baru saja rilis secara resmi yaitu surat edaran Kemdikbud terbaru terkait tentang pengelolaan kinerja guru dan juga kepala sekolah di PMM. Nah, di sini nanti bagi teman-teman yang bertanya, apakah untuk pengelolaan kinerja di PMM itu sebagai dasar pencairan tunjangan sertifikasi guru tahun 2024? Kira-kira kalau misalkan iya, mekanismenya seperti apa? Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini baru saja rilis yaitu surat edaran terbaru dari Kemdikbudristek GTK yaitu tertanggal 2 Februari tahun 2024. Nah, surat edaran dengan nomor 0559 ini adalah terkait tentang surat edaran tentang pengelolaan kinerja guru dan juga kepala sekolah, teman-teman. Surat edaran ini ditujukan kepada seluruh gubernur, pejabat gubernur, bupati, wali kota, kepala dinas, dan juga guru serta kepala sekolah ya di seluruh Indonesia. Untuk yang pertama, ini adalah berkenaan dengan pengelolaan kinerja guru. Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sistem aplikasi platform Merdeka Mengajar atau PMM merupakan alat bantu yang disediakan bagi guru dan juga kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas kinerja dan kompetensi secara berkelanjutan. Sebagai alat bantu, fitur-fitur dalam PMM seperti pelatihan mandiri, refleksi kompetensi, bukti karya, dan komunitas tidak bersifat wajib, tidak memiliki tenggat waktu, dan bukan merupakan pekerjaan administrasi tambahan bagi guru maupun kepala sekolah. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemdikbudristek ini mengharapkan guru dan kepala sekolah ini mendapatkan nilai tambah dari PMM dalam keseharian menjalankan tugas. Kemudian untuk yang kedua, di samping fitur-fitur yang disebutkan di angka 1, PMM menyediakan fitur pengelolaan kinerja bagi guru dan kepala sekolah. Fitur pengelolaan kinerja PMM itu tersebut yaitu yang pertama, harus digunakan oleh guru dan kepala sekolah aparatur sipil negara. Kemudian tidak diharuskan bagi guru dan kepala sekolah non-ASN. Artinya bagi teman-teman yang kemarin bertanya di kolom komentar apakah PMM itu wajib atau enggak sih bagi guru dan kepala sekolah, maka di sini ditegaskan oleh Kemdikbudristek bahwa untuk yang ASN, guru dan kepala sekolah ASN yaitu PNS, P3K ini wajib ya, yaitu melakukan pengelolaan kinerja melalui platform Merdeka Mengajar atau PMM. Sedangkan untuk yang teman-teman non-ASN, baik itu guru maupun juga kepala sekolah non-ASN tidak diwajibkan, namun diharapkan ya, yaitu dihimbau teman-teman untuk menggunakannya. Kemudian untuk yang ketiga, mengenai pengelolaan kinerja ASN guru dan kepala sekolah ini disampaikan hal sebagai berikut. Yang pertama, sampai dengan 1 Februari 2024, 93% dari ASN guru dan kepala sekolah sudah berhasil mengisi perencanaan sasaran kinerja pegawai atas KP periode Januari sampai dengan Juni 2024 dalam aplikasi PMM. Bagi 7% ASN guru dan kepala sekolah yang belum berhasil, maka kesempatan untuk memasukkan SKP periode Januari sampai dengan Juni 2024 dalam aplikasi PMM masih dibuka sampai dengan tanggal 31 Maret 2024. Artinya teman-teman yang sampai saat ini 7% ini yaitu belum mengisi di PMM sampai dengan disetujui masih diberikan kesempatan sampai dengan 31 Maret 2024 teman-teman. Kemudian Kemdikbudristek siap mendampingi guru dan kepala sekolah melalui pusat bantuan aplikasi PMM. Nomor teleponnya adalah ini atau alamat pos elektronik ya, yaitu inilah untuk pengaduan @kemdikbud.go.id teman-teman. Dan kemudian untuk yang B, di sini aplikasi PMM sudah terintegrasi dengan aplikasi e-kinerja Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Artinya, ASN guru dan kepala sekolah yang sudah melakukan pengelolaan kinerja melalui PMM tidak perlu lagi melakukan pengelolaan kinerja di aplikasi e-kinerja BKN karena data dalam PMM akan disalurkan ke aplikasi e-kinerja BKN secara berkala ya.
Kemudian sesuai dengan surat edaran bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 17 tahun 2023 dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 9 tahun 2023 tentang sistem informasi pengelolaan kinerja aparatur sipil negara guru tanggal 15 Desember 2023, pemerintah daerah ini melakukan pendampingan, pengawasan, pembinaan kepada ASN guru dan kepala sekolah dalam melakukan pengelolaan kinerja melalui aplikasi PMM. Kemudian mengenai penggunaan aplikasi pemerintah daerah untuk mengelola kinerja aparatur sipil negara, ini yang pertama, pemerintah daerah yang memiliki aplikasi tersendiri di luar fitur pengelolaan kinerja dari PMM dan aplikasi e-kinerja untuk mengelola kinerja aparatur sipil negara agar tidak lagi mengharuskan ASN guru dan kepala sekolah untuk mengisi aplikasi pengelolaan kinerja daerah. Mungkin di daerah kita ini Pemda BKD itu meminta untuk mengisi e-kinerja pada aplikasi masing-masing daerah, maka di sini dihimbau untuk tidak menggunakan lagi ya. Jadi guru dan kepala sekolah ini hanya berfokus untuk mengisinya itu pada PMM, teman-teman. Yang kedua, pemerintah daerah yang memerlukan kinerja ASN guru dan kepala sekolah dapat berkoordinasi dengan BKN agar mendapatkan data saluran dari aplikasi e-kinerja BKN secara berkala. Hal ini dimaksudkan agar pekerjaan administrasi ASN guru dan kepala sekolah ini tidak bertambah ya, dengan pengisian informasi pengelolaan kinerja pada beberapa aplikasi yang berbeda. Kemudian yang bagian E, ini tentunya yang sangat penting untuk kita, ini adalah mengenai siklus pengelolaan kinerja bagi ASN guru dan juga kepala sekolah. Yang pertama, pengaturan peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 7607B.B1HK03/2023 tahun 2023 tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah menjelaskan bahwa penilaian kinerja dilakukan secara menyeluruh dalam 2 semester ya setiap tahunnya, yaitu Januari sampai dengan Juni dan Juni sampai dengan bulan Desember, teman-teman. Kemudian untuk yang kedua, saat ini terdapat miskonsepsi bahwa seluruh SKP periode Januari sampai dengan Juni 2024 harus dicapai pada bulan Januari 2024. Miskonsepsi tersebut perlu diluruskan karena masa pelaksanaan kinerja itu periode Januari sampai dengan Juni 2024 adalah sampai akhir periode yaitu Juni 2024, bukan hanya bulan Januari 2024 ya. Jadi untuk Januari itu hanya sebatas di bagian perencanaan harus disubmit, teman-teman. Pelaksanaannya itu adalah mulai bulan Februari ya. Oleh karena itu, pelaporan pelaksanaan kinerja untuk periode Januari sampai dengan Juni 2024 ini dapat dilakukan yaitu sampai akhir Juni 2024. Pengaturan lini masa yang sama juga berlaku untuk periode selanjutnya ya. Yang ketiga, nah ini pemerintah daerah yang memerlukan data pengelolaan kinerja sebagai dasar pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP ASN guru dan kepala sekolah melakukan penyesuaian sebagai berikut, yaitu pemberian TPP dalam periode Januari sampai dengan Juni 2024 ini menggunakan hasil penilaian kinerja pada tahun 2023 yang diperoleh dari aplikasi e-kinerja BKN dan atau sumber data lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kemudian pemberian TPP dalam periode Juli sampai dengan Desember 2024 dan seterusnya menggunakan hasil penilaian kinerja satu semester sebelumnya yang diperoleh dari aplikasi e-kinerja BKN yang datanya disalurkan dari aplikasi PMM. Selanjutnya, pemerintah daerah perlu memastikan pemberian TPP ASN guru dan kepala sekolah ini tepat waktu ya, sesuai dengan lini masa yang ditetapkan. Inilah teman-teman untuk informasi terbaru dari Kemdikbudristek terkait tentang PMM. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.